jumpa lagi di konten saya. Kali ini pertama kali saya buat konten selama masa COVID. Jadi ini mobil Toyota Dina yang tempoh hari di restorasi total. Nah, sekarang udah selesai. Jadi kita lihat detailnya. Dan di sini juga bisa lihat dulunya kan ini kan didempul banget. Dempul banget dan retak-retak. Sekarang sudah kembali bagus lagi, ya, nggak terlalu tebal dempulnya, dan penampakan mobil itu juga terlihat jelas di bidang boxnya ini. Untuk bagian interior masih belum. Nah, ini untuk bagian bawahnya tempo hari kan di cat ulang tuh semuanya, dan sudah kembali sempurna lagi. Bagian velg juga ya, baut masih belum dibersihkan, dan untuk interiornya masih belum rapi, nanti akan saya rapikan lagi seperti jok-jok ini. Saya akan rekondisi lagi. Dan untuk bagian ini, iya, untuk bagian depannya waktu itu kan warnanya oranye tuh. Sekarang grillnya sudah menjadi smoke silver atau gunmetal. Penggantian lampu atas, lampu sen ya, dan ini yang tidak total juga semuanya sudah kembali hitam. Kemarin tuh di sini warnanya udah kantor kan. Bagian bawah juga sama, kembali tampak bersih lagi. Jadi memang basicnya mobil ini tuh masih low kilometer, jadi enak banget. Untuk bagian dalamnya tempo hari itu di sini sebelah atas itu tuh ada bekas kena, mungkin kena pohon atau apa, nanti kita dirapikan lagi. Nanti yang selanjutnya akan diganti, jadi saya tetap tidak akan pakai bordes. Jadi ini tetap, nanti dia dibuka towingnya, jadi naik motornya dari sini kita akan ganti. Untuk bagian luar sudah selesai, tinggal karena lagi masa PSBB gini, jadi kita susah cari spare part. Dan pekerjaan juga dibatasi sampai jam 3. Ini melaminnya semuanya udah saya ganti. Dan tadinya di atas sebelah kiri itu tuh bocor. Sekarang sudah tidak. Jadi kalau sudah PSBB-nya sudah berakhir, baru deh. Jadi gitu aja restoran.
situasi itu tadi, nah, setelah beberapa episode saya menjelaskan dari awal datang, terus lepas-lepas bodinya, boxnya, dan cat chassis. Nah sekarang kita sudah sampai para finisi dan mobil akan pulang. Terima kasih sudah nonton video saya, dan tetap di masa PSBB ini kita tetap stay at home. Jangan kemana-mana kalau tidak perlu, kita dukung pemerintah. Dan sekali lagi, tetap sehat. Salam Nusantara. Thank you.